Pemirsa, artis senior Rina Gunawan meninggal dunia pada Selasa malam. Pemakaman pada pagi tadi dilakukan dengan protokol kesehatan COVID-19. Artis senior Rina Gunawan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Pemakaman jenazah dilakukan menggunakan sistem tumpuk di atas makam ayahnya. Meskipun TPU Tanah Kusir bukan tempat pemakaman khusus COVID-19, lahan khusus COVID-19 mulai terisi penuh. TPU Tanah Kusir memperbolehkan dengan syarat sistem tumpuk. Rina Gunawan sempat dirawat di RSPP Jakarta Selatan selama 5 hari karena positif COVID-19. Salah satu rekannya sesama artis Ashanti mengunggah percakapan terakhirnya dengan almarhumah. Ashanti mengungkap sebelum meninggal dunia, istri Teddy Shah ini sempat kritis. Almarhumah Rina Gunawan memiliki penyakit bawaan yaitu asma. Ashanti mengaku sempat memberikan semangat agar Rina Gunawan bisa berjuang melawan penyakit dan segera pulih agar dapat mengurus pernikahan anaknya, Aurel.